Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dian Mucing. Nah, ini aku mau ke Caruban Rangka apa ya? Lunjo. Jadi nganu, ceritanya sepedae kembar kuwi ini di gegoncengan Caloro, di karepe gegoncengan rukun terus digo menggo ambruk. Lah itu ternyata kan ban apa bane sing menjagang bannya aku lho, jagiraknya saya naro dojil ini mereka, ya mereka gak kuat ini meleot, lagi itu pak arpak golek no neng poki neng goni Caruban sekalian akan baik jemput itu ya anu ki ini namanya Mr. Kim pancaku jok cili pancaku sampai entai anu entai untune sampai entai untung pun aduh aduh. Nanti ki zaman semono ki sing becak wirawiri sering ning Banjarnegara iki sampai apal iki Banjarnegara. Iya ta? Eleng mulai zaman adewe motor kuwi urung iki. Nanti si zaman apa kae? Seri. Kereta. Itu tak jak iki. Sing tak jak iki ki. Wis tambah ruah, tapi ruahnya pas urung patek blang-blang ya. Terane urung patek. Temen ya, urung pedot. Pedot urung nemen ya? Urung pedot. Heh, kae urung pedot. Mosok. Wis to. Urung patek aku. Mosok. Wis saiki ngrasane apa nek omong ngene iki omong ngono kaya rasane wis banter. Yo ngene iki an ngobos ya. Ngobos. Karena dene sing kuasa iki ya dil. Ha iso. Ngerti nek pendapatane iki nipis dadi kon mangan sing enteng-enteng. Lawe contohnya kayak kerupuk, tahu, barang. Yo, mungkin yang ngono bener. Mergo segawe iki ngerti nek pendapatane adik anu apa iki cukup, maksudnya cukup untuk kebutuhan sakulan iki. Mangane ora usah sing aneh-aneh. Selain ngono ya adi ngunduri tuwek bul. Dadi nek kon mangan sing ora terlalu banyak mengandung apa iki kolesterol. Iki anu pernah duwe cerita lucakan dek wingi enak ditakoni bul. Lucu. Aku tak critakno nek aku pernah rono kuwi wong telu aku iki kita elek mat ambek calon mertua aku ditakoni calon bojone sing ndi no dipikir biyen ini sing mikir iki malah ngerti aku ya bol rambutnya dawa gawe anting ya lo semiran ya ayo milo ya ini cara panu dalam rata aku ngerti aku girap ya Allah wong kok koyo ngene ya ada kuwi wis Gus Aru iya ya tapi ya jenenge tara yo judu ya ngono wis pokoknya ambek iki aku sering biyen rono iki sampe pernah tahu tajak sewenge utuh turu ning sawah ya. Sawah nunggoni panen. Dadi critane iki ning kono iki nek panen nek gak ditunggoni iki ternyata sering ilang ngono. Dadi gabah ning sing sedaya desa, gabah sing citumpukan kuwi ilang. Makane pas kuwi bengi tak tunggoni ambek iki sewenge utuh mergo pas kae almarhum moroto aku kayak pasti loro kayak ya loro yo akhirnya aku nunggu nih dan kaku karena sama kayak hujan terus nanti ngelimpuk karena jero mobil kecil cari kayak ya jangan cari ini di anak tadi siapa? Di motor di burung tau ada yang cari terus ya nah ya maksudnya motor ini kan masih anak adit wes masih anak adit mobil ini iki wis ana ati. Cek aku ngasak tau. Ruah sik kuwi tak pian-pian. Pian sering melok adi lho ruah kae yo. Eh di sini ki ndek nyalana adi wis nyoper gak iso. Senengane ki nyalana adi wis sing kurang banter sing kurang ngene juga aku wis ora kae. Aku ngasak. Arep saya anu pedot. Pedot ya. Pedot tak tingtung pedot ya. Iki anu bos, iki rumahnya baik, ini aslinya Pacitan. Jadi ini jalan timur kan? Wono ya? Arjo Wilangun. Rumahnya baik iki Arjo Wilangun. Ini cedak Teleng Ria amai. Nek mertuane ini dari Trongagung. Wono Rejo ya bukan? Wono Rejo ya bukan? Kauman. Kauman, desa nih ya kan?
kecamatan ini? Kauman. Kecamatan ini Kauman. Kauman. Jadi arahnya Waduk Unerjo ya. Nah, arah Waduk Unerjo. Oke. Iki anu kadang nek nang Tulungagung ki apa sering takon gawana kopi ijo ke Pajenggot. Eh, kayak kopi ijo masih kok. Ijo. Ya apa bul kok ijo ini? Wis gak tau tak kok bul. Rahasia. Eh? Rahasia. Mosok rahasia bul. Rahasia. Juga diomono nek. Wis takokno juga didono. Gawene karo praktek sing dhewe. Wi apa tiap hari biasanya neng kono tiap warung wi enak kopi hijau tau kono kayak tukune neng sak pabrik apa memang wong kono rata-rata nggak ini hijau kabeh ya tukune ya sak kono kuwi cuma dioplos nek nek gak dioplos rasane oh berarti yang gawe kopi hijau mungkin sak nggon to ya sak maksudnya sak perusahaan apa sak wong to lho sak warung itu kan warung to nah. Gawe nempel dicampurin nek dicampuri ya wis dadi sing dicupu ning kono diombe ning kono karo sing dicampur ning kono dicupu ning kono kok tak pikir ngene Bul. Iya rata-rata wong warung ning Tulungagung kopi ning ngono ciri khas awal mulane berarti tetep uwabe warung ning Tulungagung sing gawe kopi ijo blonjone sak nggon. Iya awal mulane ngene waris kuwi to. Tapi saiki akeh sing wis iso gawe ora? Ya agak sih bisa gaya, tapi kan rame ini sih tetap kalah karo beli waris. Aku tahu perlu cerita omsetnya terjadi minimal 10 JT gitu, aku kopi ini warungnya berarti? Iya maksudnya warungnya tau ya, maksudnya enggak enggak, ini di luar teko, enggak, ini bubuk ini ya pokoknya omset penjualan ini oleh duit minimal sama main bubuk kae dhewe bubuk 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 iso anu bubuk ya iso di anu ya di apa dituku ya tempel maksudnya gak mulai bisa tapi beda iki gak iso berarti mungkin yo ben gak madani ngono kok piye lah kan ade gak mulai kan digo konsumsi dhewe ya Bun iya wong kono ki tukune ya ngono kuwi aku tau tuku kuwi dicampur banyu kuwi lho panel sebetulnya nah kaya sing asli nah yang asli ini biyuk aduh orang mangan yo, gum sarapan sing ngombe kopi kaya jelas langsung asam lambung naik lho iya no karena kalau kaya kopi ini keras ya masih cara anu kaya ngawur ya asam lambung so baik kenan ya iya kalau kopi ngalahnya pokoknya iya kadang kan ngono kaya makanya kadang ini jenis apapun pekerjaan lu sebenarnya kan kudu dinikmati ya kudu dinikmati disyukuri dijalani kadang kan nek terakhir pas nepani ketemu di jalan rezeki ini loh gajinya ya apa penghasilannya kalah wong sing pegawai apa-apa kalah ambil wong sing ngomong kan ya oke wong jalan rezeki kan gak ngomongnya kudu jadi pegawai dan rezeki kan rono-rono loh sebenarnya kan kalian adili nek pola ya adil jadi pola nah, pola lah pola nah ubah orang mama ubah jadi pecah gak ubah jadi pecah tapi nenggone kono ke Telung Agung ya jika ke warung ayo bro warung ayo gak ngerti ya gak tau gak tau roh berarti warungnya kan warung kopi ya enak tapi daerah warung-warung kopi wong pegawai ini jauh-jauh jadi ngombe di kancane sekedar guyon ya pada kodok ini gitu ya toh tapi ya mana ini sepi ini ditunggu nih mulai teko ke kayak ada kopi ditunggu nih jangan ngobrol karena yang lama ya kendanan setahun ya hasilnya tetap yang tiap daerah ya enak kalau saya ngerti di warung ini oleh ahli bisa emang air gitu ya ya cuma ya kuwi ngancani 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 ngopi kopi nah ini mami ku sudah selesai nek terapi oke terima kasih ya sudah menonton vlog di pagi hari ini
terdukung semua YouTuber Kenorja. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terus sampai bye-bye, karena bye-bye masih akan kembali pada kita sendiri. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.